قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, sekarang sesi keberapa? Ketiga. Kita lanjut masih dosa syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lihat surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun adhim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Berarti ingat ya, lawan dari syirik itu tauhid. Tauhid itu berarti keadilan yang paling adil. Maka kalau mau tahu perbuatan paling adil di muka bumi, kalau kita itu mentauhidkan Allah, Allah diesakan. Maka syirik ini perbuatan yang paling zalim di muka bumi, paling tidak adil. Karena harusnya Allah itu disembah karena Allah yang mencipta. Berarti dari sini juga disimpulkan, selain itu kesulitan paling besar, kita juga simpulkan syirik itu dosa al-kabair yang paling besar. Jadi misalnya nih, bandingkan al-kabair ya. Kita hapus ini ya. Sudah belum? Sudah. Harusnya pakai kertas boleh biar tersisa ini. Ah. Berarti coba bandingkan ini dua perbuatan. Selingkuh dengan tetangga, dengan tumbal ayam, mana yang lebih parah? Tumbal dengan ayam, ini parah ini. Nomor satu, baru ini. Itu urutan. Maka enggak boleh kita punya sifat mengingkari kemungkaran. Wah, ini sampai kita enggak paling besar dibandingkan dengan ini. Ini syirik ini. Akbar. Nah, sekarang kita lihat syirik ada dua macam. Syirik itu ditulis ada dua macam.
Asyirku nawa'an. Syirik ada dua macam. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Ini akbar atau besar, yang kedua asghar atau kecil. Sekarang kita lihat perbedaannya. Perbedaannya, syirik akbar mengeluarkan orang dari Islam. Sedangkan syirik asghar tidak. Syirik akbar mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik asghar tidak. Kemudian syirik akbar membuat pelakunya kekal di neraka. Sedangkan syirik asghar tidak. Sekarang biar jelas catat contohnya. Contoh syirik akbar. Contoh syirik akbar. Syirik akbar dulu ya. Nazar atau tumbal kepada selain Allah. Nazar atau tumbal kepada selain Allah. Misalnya ada yang ingin sembuh harus nazar dulu, namun berupa sembelihan kepala kambing diserahkan kepada kubur orang soleh. Akbar. Contoh lagi, berdoa kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Berdoa kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Contoh lagi, sujud murid kepada syekh atau gurunya. Ini paling sering dilihat pada orang-orang sufi, juga orang Syiah. Kalau orang sufi itu ada yang datangi gurunya kemudian sujud di hadapan guru. Kalau orang Syiah itu datangi kubur. Ya, kubur yang mereka agungkan itu sujudnya dari jalan pintu masuk sampai dia merangkak sampai ke hadapan kuburnya. Itu terjadi di Karbala kayak gitu, di kubur-kubur orang soleh. Sambil nangis-nangis. Terjadi nanti pada hari, terutama pada hari Asyura. Ya, pada hari Asyura. Itu ada video-videonya di Karbala itu kayak begitu. Nah, contoh syirik kecil. Contoh syirik kecil.
sumpah dengan nama selain Allah. Sumpah dengan nama selain Allah. Contoh lagi, memakai jimat atau rajah. Dengan catatan ya, selama meyakini itu jadi sebab. Namun kalau dia pakai jimat atau raja dengan keyakinan jimat ini yang menyelamatkan dia bukan Allah, raja ini yang berikan dia kekuatan bukan Allah, syirik akbar jadinya. Beda itu. Kalau saya cuma pakai aja, oh ini kata kiai saya ini bisa menyelamatkan saya ini, saya enggak diganggu orang, saya pakai raja ini saya taruh di dompet misalnya. Dia jadikan itu jadi sebab syirik asghar. Namun kalau kekuatan semuanya dari jimat ini, Allah tidak punya peran serta, berarti jadi syirik akbar. Lebih parah itu. Contoh lagi, riya. Cari pujian dalam beramal. Riya, cari pujian dalam beramal. Dan ada contoh-contoh yang lainnya lagi. Tadi ada yang tanya tentang apa tadi dia, saya bilang belum dijelaskan. Apa tadi? Hah? Bukan, bukan. Yang syirik tadi itu yang saya bilang itu dan nanti saya jelaskan. Dan coba nanti kalau kita sampai contoh-contohnya nanti. Kalau di sini ini ada catatan kaki dari pembahasan kitab Al-Kabair ini. Namun dia tidak golongkan masuk syirik mana ini. Intinya kalau coba nanti antum lihat bedanya syirik akbar sama syirik asghar. Kalau syirik akbar itu ibadahnya itu pada selain Allah langsung. Jadi tumbal. Tumbal ini untuk selain Allah, itu syirik akbar namanya. Saya sujud, ada sujud, ya ada yang sujud pada selain Allah, berarti syirik akbar langsung. Namun kalau raja, pakai raja, sumpah kepada selain Allah, dia masih ada bentuk pengagungan atau jadikan itu sebab. Namun enggak murni langsung ibadah itu kepada selain Allah. Contoh dia pakai raja jimat tadi, itu cuma jadikan, itu jadi sebab saja. Walaupun sebabnya enggak logis, enggak ada eksperimen, enggak masuk akal. Ya. Dan dia cuma jadikan itu jadi sebab. Padahal tidak dibenarkan dalam syari'. Dia itu dalam syirik asghar. Namun kalau sudah jimat ini seluruhnya itu yang menyelamatkan dia, yang berikan dia berkah, yang melindungi dirinya, yang membuat dia itu sulit dibacok, yang membuat dia itu senjata tajam itu gak bisa masuk dalam tubuhnya misalnya, gak bisa nusuk dia. Benda ini berarti dia keyakinan mutlak pada benda ini syirik akbar berarti. Ini paham, syirik akbar dengan syirik asghar bedanya apa? Kalau akbar itu semuanya ibadah tadi untuk selain Allah. Walaupun nanti lain waktu dia kurban gitu. Namun kasih tumbal juga pada selain Allah. Walaupun lain waktu kayak gitu. Namun ada ibadah yang dia tunjukkan kepada selain Allah tadi. Kalau ibadahnya murni pada selain Allah berarti syirik akbar. Tadi konsekuensinya apa? Tadi dari perbedaan tadi masuk neraka. Keluar dari Islam. Kalau syirik asghar tidak masuk neraka, tidak keluar dari Islam. Namun kalau dibandingkan dengan dosa besar yang lainnya, syirik asghar masih lebih parah dibandingkan dengan al-kabair. Contoh misalnya syirik asghar tadi pakai raja masih lebih parah daripada selingkuh dengan tetangga.
Karena masih disebut zolim yang paling besar. Masih apa lebih parah? Maka perlu diingatkan tentang masalah ini ya, terlebih dahulu ya, oleh Imam Zahabi dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Lalu di sini beliau sebutkan kalau dalam dalil berikutnya di halaman berikut tadi, Inna Allah la yakfiru ayush yang berikutnya, ala unabikum bi akbaril kabair, cuma menunjukkan syirik itu dosa besar yang paling besar. Istanibu sabal mubiqat, jauhilah tujuh dosa yang membinasakan, menunjukkan bahwasanya syirik itu lebih besar daripada dosa besar. Wallahu a'lam, selesai penjelasan singkat tentang syirik. Saya punya penjelasan dasar-dasar syirik itu ada dalam buku pesugihan sebenarnya. Buku pesugihan itu membahas dasar-dasar syirik. Intinya berarti bahaya syirik ada tiga di sini. Satu, tidak diampuni ketika dibawa mati. Dua, tidak masuk surga dan di neraka tempatnya. Tiga, syirik itu dosa besar yang paling besar atau kezaliman yang paling besar. Tiga itu syirik itu dosa besar yang paling besar atau kezaliman yang paling besar. Tiga ya, bahaya syirik disebutkan dalam pembahasan ini. Satu, dosa syirik tidak diampuni ketika dibawa mati. Dua, dosa syirik membuat orang tidak masuk surga dan tempatnya di neraka. Tiga, syirik itu dosa besar yang paling besar atau kezaliman yang paling besar. Kalau sudah mengetahui itu, sudah patutnya seseorang itu takut pada syirik dibandingkan dengan yang lainnya, membuat dia itu waspada sehingga terus belajar supaya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Wallahu a'lam.